Rekomendasi parfum wanita anti pelakor. Yes, dijamin doi bakal nempel terus guys. Ini banyak banget varian wanginya. Nih yang pertama, Johnson Baby Powder. Wanginya bayi banget. Dan ada bakaran juga guys. Kalian pasti tahu kan parfumnya ini. Parfum sejuta artis. Terus ada Victoria's Secret. Ini juga gak kalah wanginya, enak banget. Dan terakhir ada Nagisa. Ini salah satu favorit aku. Pokoknya harus di order. Yuk. Jadi pas kemarin parfum aku habis, aku tuh udah rekomendasiin parfum ini sama temen aku. Pas datang sumpah lucu banget ini, jadi gampang dibawa kemana-mana. Harganya cuma 50 ribuan aja, dan dia tuh teksturnya kayak ada glitternya, jadi kayak shining shimmering sprint gitu. By the way, ini tuh wangi banget, Marc Jacobs. Harganya tuh cuma 50 ribu, tapi wanginya wangi parfum mewah gitu dan parfum mahal. Yang paling banyak di request di comment section itu adalah yang harganya murah, cocok buat kantong pelajar kalau bisa di bawah 100 ribu. Aku sama kakakku iseng-iseng nyari kan di e-commerce ada nggak sih, ketemulah satu brand lokal di bawah 100 ribu. Aku beneran nggak ada niat sama sekali buat nge-review lagi, pas beli pun ekspektasinya rendah banget. Tapi sekarang masuk minggu ketiga udah tinggal setengah botol, saking aku suka banget. Ini brand lokal namanya Mykonos. Ini yang favorit aku sih, yang Ivory. Terus kalau kesukaan kakakku yang Eclipse ini. Wanginya tuh sama-sama fruity gitu. Tapi kalau ini fruity lebih ke tropical banget. Mirip banget sama Moonlight dari Escada. Kalau yang ini, dia tuh fruity tropical juga tapi ada elegan seksinya gitu. Terus untuk keawetannya lumayan banget. Di indoor itu 5 jam sampai 7 jam gitu. Terus kita beli juga satu lagi yang Baby Love. Ini tuh wanginya tuh kayak bedak bayi gitu. Cocok sih buat kamu yang masih sekolah. By the way, aku pakainya di baju dan nyemprotnya lumayan banyak. Harganya cuma 79.000 di Shopee. Beli sekarang sebelum ramai. Unboxing baru ya, sampai di sini video aku udah ada yang habis. Jadi aku beli yang Perfect Peony. Nah, Perfect Peony ini wanginya soft banget, cocok untuk hari-hari. Lanjut aku beli VS yang Bombshell. Wanginya mewah banget, cocok untuk acara formal. By the way, harga parfum aku ini jauh dari standar dan murah banget. Yang penasaran, cek kolom komen.